Membentuk generasi cerdas yang memiliki kecakapan hidup harus dimulai sejak usia dini. Selain orang tua, para pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini memiliki peran penting dalam upaya tersebut. Alhamdulillah, HIMPAUDI Kabupaten Kediri adalah organisasi independen yang sangat didukung oleh pemerintah daerah juga Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Setiap kegiatan kami selalu mendapat support dengan baik. Kami selalu didampingi, difasilitasi dengan baik. Sehingga kami bisa melaksanakan program HIMPAUDI Kabupaten Kediri dengan baik. Di usianya yang ke-13, HIMPAUDI banyak mendapat dukungan dan saran dari berbagai pihak untuk selalu bekerja sama, bergandengan tangan untuk mendampingi anak-anak menjadi anak bangsa yang berkualitas dan cerdas. Ibu, hari ini saya mewakili pimpinan menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa pendidikan itu sangat perlu. Ya. Setuju Ibu Bapak? Ibu-ibu setuju? Terutama pendidikan agama, ya. Terutama pendidikan agama. Pesan pimpinan, kita jangan bangga anak-anak kita juara, ya. Juara menggambar, juara lari, juara deklamasi, ya. Tetapi pendidikan agamanya kurang, ya. Oleh karena itu pesan pimpinan, setelah mengikuti pendidikan umum, anak-anak kita harus kita ikutkan pendidikan agama. Setuju? Setuju? Saya kira itu pesannya ya. Yang terakhir, atas nama pimpinan, kami mengucapkan terima kasih kepada HIMPAUDI, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada HIMPAUDI yang telah berhasil melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Saya atas nama Bunda PAUD Kabupaten Kediri, pertama menyampaikan salam beliau dari Ibu Haryanti Sutrisno selaku Bunda PAUD Bikauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, terima kasih atas segala partisipasinya semua panitia dan khususnya kepada beliau yang telah memberikan fasilitas tempat ini. Hari ini telah hadir Bapak Yogi yang telah memberikan kesempatan ibu-ibu untuk berkumpul di sini menggunakan fasilitas ini. Kemudian kalau hari ini kita mengambil tema serentak bergerak menuju profesionalisme dan kesetaraan PTK PAUD. Untuk itu, marilah kita bersama-sama bergandeng tangan, jangan menyerah, jangan putus asa untuk mendampingi anak-anak menuju anak-anak yang kualitas, cerdas, dan profesional. Untuk itu, sekali lagi, selamat ulang tahun HIMPAUDI yang ke-13. Mudah-mudahan ke depan lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Pemirsa, inilah puncak dari peringatan hari ulang tahun HIMPAUDI ke-13 tahun. Teriring rasa syukur, Ketua HIMPAUDI Kabupaten Kediri bersama Ketua TPPKK Kabupaten Kediri meniup lilin bersama dilanjut potong kue. Dan
kegiatan hari ini luar biasa sekali. Dedikasi dan semangat ibu-ibu guru PAUD, karena apa? Hari ini telah menggerakkan anak-anak sebanyak 12.000, kemudian didampingi orang tua 12.000 otomatis, ditambah lagi para pendidik kurang lebih 1.500, jadi ini luar biasa, satu momen yang tidak bisa untuk dilupakan, dan ini merupakan awal langkah dari semangat para pendidik untuk maju terus ke depan dalam rangka mendampingi dan memberikan semangat anak-anak untuk menjadi anak yang berkualitas, cerdas, dan sekaligus profesional nantinya. Pagi yang ke-13 dengan mengangkat tema serentak bersama menuju profesionalisme dan kesetaraan PTK PAUD. Ini tujuannya adalah gerakan serentak guru PAUD untuk memulai gerakan kita menuju guru yang diakui, menuju guru yang diakui oleh undang-undang. Ini adalah gerakan kita yang pertama. Kita awali dari ini, kita awali dari hari ini, dan disetujui dan semua serentak se-Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk wali murid, mumpung ada di sini wali murid sejumlah lebih dari 12.000 wali murid, kami himpau di Kabupaten Kediri menghimbau wali murid putra putri panjenengan adalah calon-calon pemimpin bangsa. Insya Allah 25 tahun lagi putra putri panjenengan adalah orang-orang yang memimpin negara ini di bawah bimbingan Bu Guru dan Pak Guru. Wali murid harus bekerja sama dengan baik menghantarkan putra putri kita menuju Indonesia yang semakin jaya. Pesan saya satu, panjenengan punya tanggung jawab di rumah untuk mendidik anak-anak, meneruskan pendidikan di lembaga. Caranya bagaimana? Tirukan bapak dan ibu guru. Bagaimana cara mendidik anak kita adalah menirukan bapak dan ibu guru di sekolah. Bisa dipahami? Bisa dipahami semuanya? Nah,